Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Ketemu lagi di sini sama saya Apip dari AKH Channel. Di video kali ini saya masih berbagi seputar bonsai sahabat ya. Nah, di hadapan sahabat semua ini ada bahan bonsai dari beringin iprik yang udah saya program waktu itu melakukan penggabungan sahabat ya. Di video-video yang terdahulu saya melakukan penggabungan itu ada dua bahan sahabat ya. Yang pertama udah saya share ke sahabat dari mulai pergantian media terus penahapan setelah hasil gabungan tersebut menyatu sahabat ya. Nah, ini adalah bahan yang satunya lagi sahabat ya. Bahan yang satunya lagi terus udah saya lakukan program pemotongan di sini sahabat ya. Hampir sama seperti di video-video sebelumnya, setelah menyatu kita langsung melakukan tahapan di sini sahabat ya. Nah, di video kali ini juga saya akan share seputar itu sahabat ya. Nah, ini dari hasil penggabungannya ini udah menyatu dengan sempurna sahabat ya. Terus udah saya lakukan pergantian media, terus udah lakukan saya pemotongan, terus penahapannya udah saya lakukan sahabat. Di sini saya hanya berbagi sharing seputar bahan bonsai iprik ini sahabat ya. Ini bahan bonsai iprik yang kedua yang udah saya program penggabungan sahabat ya. Yang pertama udah saya upload ke sahabat dari mulai pergantian media terus cara penahapannya. Nah, di sini saya hanya sedikit mengulas kalau kita melakukan penggabungan bahan bonsai, setelah itu kita lakukan seperti ini sahabat ya. Kalau itu kita mencari bonsai yang tidak terlalu besar ataupun yang tidak terlalu tinggi sahabat ya. Setelah menyatu, langkah-langkah selanjutnya kita potong atau kita pangkas, kita perpendek biar nanti menghasilkan bonsai yang minimal lah dengan ukuran 30 cm sahabat ya. Dari tahapan-tahapan tersebut nanti ini jadinya minimal lah 30 cm sahabat ya. Nanti kita tinggal arahkan ke arah sebelah sini, terus ini nanti kita tinggal liukan titik tumbuh alur mahkotanya kita gunakan ini. Nah, ini adalah salah satu teknik setelah kita melakukan penggabungan sahabat ya. Kita pangkas, kita potong, terus kita cari titik tumbuhnya nanti. Mudah-mudahan di sini nanti ada titik tumbuh sahabat ya. Kita arahkan ke background belakang atau ke dimensi belakangnya. Ini adalah salah satu tahapan-tahapan yang harus kita lalui setelah kita melakukan program gabung batang sahabat ya. Kalau itu nanti kita mau mencari bonsai yang besar terus yang gede, kita biarkan aja dulu. Ini jangan dipotong, ini jangan dipotong, biarkan aja dulu sahabat ya. Setelah kita mencapai titik yang kita inginkan, baru kita melakukan pemotongan sahabat ya. Karena di sini saya mencetak bonsai yang kecil sahabat ya, disesuaikan juga dengan halaman ataupun pekarangan yang saya punya. Jadi saya mensiasati di sini setelah melakukan penggabungan ini menyatu, terus saya memotong titik-titik tumbuh yang sekiranya tidak terpakai sahabat ya. Saya di sini potong, tadinya ini besar sahabat ya, besar tumbuh subur, saya pangkas, lakukan penahapan, hasilnya seperti ini sahabat ya. Nanti ini yang udah tadi saya jelaskan, minimal lah kita mempunyai bahan bonsai kecil pendek tetapi dengan karakter batang hasil dari gabungan ini yang besar sahabat ya. Itu adalah salah satu keuntungan kita mempunyai bahan bonsai kecil, kita gabungkan setelah batang-batang tersebut menyatu, kita lakukan tahapan seperti ini sahabat ya. Mungkin sedikit ulasan seputar dari bahan bonsai ataupun program bahan bonsai beringin iprik hasil gabung batang ini menjadi inspirasi bagi sahabat semua untuk selalu berkarya sahabat ya. Menjadi tolak ukurlah bagi sahabat semua. Di sini juga saya pemula, masih belajar. Kita sharing lagi teknik-teknik membuat bonsai itu seperti apa sahabat ya. Dan saya juga berdoa buat sahabat semua, mudah-mudahan sahabat semua di sana
selalu diberikan kesehatan, diberikan rizki yang halal dan barokah sahabatnya. Saya tutup video ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.